pagi ini Tempe Ajaki kedatangan tamu luar biasa, anggota DPR RI Yuli S. Laiskodat, Komisi 4, beserta Gubernur ABN IGK Manila. Kegiatan hari ini meninjau prosesi produksi ekspor ke Jepang, ya, dari awal sampai dengan akhir. Dan selanjutnya dari sini juga akan meninjau Gor Pajajaran untuk pelaksanaan besok Surya Paloh Cup yang ke-7. Ya. Selanjutnya, saya diundang oleh Komisi 4 Yuli S. Laiskodat untuk mengunjungi NTT. Dan di sana akan melihat lokasi di sana, dan selanjutnya akan membuat pabrik tempe di Kupang. Ya, juga budidaya kedelai, insya Allah. Ya, ikuti terus perjalanan Tempe Ajaki. Terima kasih. Saya Yuli Sutrisno Laiskodat, anggota DPR RI dari Dapil 1 Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya di Komisi 4. Dan hari ini saya kunjungan ke pabrik tempe Ajaki, yang mana saya melihat proses tempe ini yang sudah pabrik Ajaki ekspor ke negara Jepang. Dan proses ini standarisasinya benar-benar SOP-nya itu sudah standar internasional, dan izinnya pun juga sudah izin resmi internasional. Bedanya, yang tempe saya makan selama dari kecil sampai umur saya sudah 50 tahun, tempe yang dari pabrik Ajaki ini, tadi saya kaget waktu udah selesai, saya disuruh makan tempe yang mentah. Terus saya pikir saya disuruh goreng sendiri, ternyata mereka itu bilang bahwa tempe Ajaki ini kalau dimakan mentah pun gurih, dan juga rasanya itu tanpa apapun dia sudah memang rasa tempenya itu sangat luar biasa enak. Dan juga yang penting untuk saya perempuan anti aging katanya. Jadi makanya tadi saya coba makan di damping sedikit dengan madu, dengan juga ada apa tadi? Kurma. Kurma, ya kan, ini semuanya sehat dan benar-benar itu lezat sekali. Ini seumur hidup saya 50 tahun baru saya mencoba makan tempe dengan tempe mentah dan rasanya luar biasa dan juga sehat. Secara tempe, kualitas tempenya sendiri dari pabrik Ajaki ini sangat luar biasanya, apa tidak ada, biasanya kalau tempe itu ada sedikit hitam, tapi kalau ini benar-benar standarnya internasional. Bersih dan saya kebetulan hari ini kenapa kunjungan ke sini, karena saya kepingin potensi Nusa Tenggara Timur salah satu itu adalah pertanian, ya kan? Tetapi selama ini kami sedih bahwa kayak tempe tersebut dibuatnya itu kedelainya, bahan bakunya masih dari impor, ya. Padahal kita ini di seluruh Indonesia termasuk NTT sangat bisa berpotensi, menurut saya berpotensi. Jadi saya akan mengundang bapak-bapak dari pabrik Ajaki ini untuk ke Nusa Tenggara Timur. Siap. Membantu kami. Siap. Untuk budidaya kedelai supaya menjadi pemasok kedelai. Siap. Untuk Indonesia. Siap. Ya kan, insya Allah. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak lagi ada impor kedelai, tetapi kedelai dari lokal. Siap.